Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Malam ini saya mereview salah satu produk dari Xiaomi ya, yaitu Redmi 10. Ini warna putih ya guys ya. Saya beli dengan harga 2,4 juta guys ya. Di sini saya tertarik karena kamera depannya sudah kayak touch hole ya guys ya. Atau telalat ya, istilah gampangnya ya. Kemudian kameranya ini 50 megapiksel, tapi sayangnya belum ada stabilizer. Saya pengen nyoba karena katanya dia ada extra RAM juga ya, sebesar 2GB. Oke, ini adalah spesifikasi unggulan mereka. Kamera 50 megapiksel tadi dengan layar yang refresh rate-nya itu 90Hz. Kemudian dia menggunakan MediaTek G88. Kalau skor AnTuTu-nya sekitar 200-an ya guys ya. Kemudian dia baterainya 5000 dengan fast charging, support fast charging, biasanya sih 18 watt. Dia mempunyai 4 kamera belakang dengan resolusi 50 megapiksel. Kata Xiaomi sih mereka membanggakan dengan hasil fotonya itu tidak ngotak gitu loh guys. Memang semakin besar resolusi kamera, hasilnya itu nggak ngotak. Kemudian ini guys, layarnya juga sudah full HD dengan 6,5 inch dengan refresh rate itu 90Hz ya. Ya mungkin kalau untuk harga segini sudah terbaik di kelasnya guys ya. Kemudian yang saya suka itu adalah bodinya guys ya. Bodinya ini sudah bagus ya, kamera dengan sisi sampingnya. Kemudian dia sudah mempunyai kamera depan yang telalat gitu ya. Prosesornya juga sudah lumayan kencang ya guys ya. Untuk main Mobile Legend aja dia sudah ke setting ultra ya guys ya. Nah, extra RAM itu 2, bekerja dengan optimal ya. Baterainya juga 5000. Fast charging-nya memang 18 watt dan Android 11 ya guys. Dual speaker ya guys ya. Dia tetap menjaga infrared-nya ya, tetap ada ya guys ya. Ini sudah Type-C ya. Oke guys, kita langsung aja ya guys ya. Kemudian dia ada casing bawaannya. Ini adalah buku manual, buku garansi. Casingnya seperti ini, soft case ya guys ya. HP-nya sendiri cukup bagus. Oh, keren ya guys ya, warnanya cukup keren, putihnya bagus ya guys ya, bisa dilihat ya, putihnya keren ya guys ya. Dan dia sudah punya ini ya, screen protector, walaupun bukan tempered glass tapi dia semacam soft glass ya. Sisi sampingnya ada fingerprint, kemudian dia sudah Type-C. Ini speaker bawahnya, ini mic, kita coba lihat ada berapa. Oke, dia dedicated ya, artinya bisa dual SIM dan micro SD sekaligus. Kemudian ini kamera belakangnya 50 megapiksel. Kemudian ini lubang jack audio, speaker atasnya infrared dan lubang mic. Ini volumenya. Oke, kita langsung nyalakan aja guys. Oke, seperti ini. Dia ada penutup charger ya. Kalau menurutku sih nggak perlu, soalnya sering kita charger itu kan buka tutup kan repot ya guys ya. Kemudian otomatis, wah suaranya juga besar. Otomatis Type-C karena lubang Type-C-nya. Kemudian ini chargernya. Chargernya ini sudah 22,5 watt, walaupun dia supportnya 18 watt. Oke, ini sudah MIUI 12,5. Oke guys, kita langsung coba ke pengaturannya guys ya. Oke, di sini dia sudah MIUI-nya 12.5.2. Untuk penyimpanan sudah terpakai 25GB ya, dari 128GB. Untuk versi Android-nya juga sudah 11. Update keamanannya 1 Juli ya. Ini sekarang bulan Oktober.
tapi nggak ada pembaruan. Seharusnya sudah ada sih kalau dia memang update. Kemudian tampilannya dia sudah bisa mode malam. Nah ini untuk rasionya bisa 90, bisa 60, tapi nggak bisa otomatis. Ini ukuran teksnya bisa dikecilin, ukuran layar juga sebenarnya bisa guys. Oke, gitu dulu aja ya guys ya, semoga bisa bermanfaat dan mungkin bisa menjadi masukan buat Anda yang lagi kepingin membeli Redmi 10. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, ini casingnya lebih tinggi dari layar ya, jadi otomatis layarnya aman. Kameranya juga sudah ada pelindung ya guys ya, jadi juga aman. Apalagi di dalamnya juga udah dikasih garisnya pelindung juga. Untuk sudutnya memang dia agak nonjol gini untuk meringankan atau merendam benturan. Tombolnya lumayan empuk ya, walaupun nggak empuk-empuk banget, tapi lumayan bagus. Untuk fingerprintnya dia ada menurun gini agar mempermudah untuk fingerprint. Belakangnya transparan ya, bening ya, tapi kayaknya ini mudah gores.
Ini saya beli 30.000 aja, ya cukup murah sih untuk casing. Oke, kameranya seperti ini ya guys ya. Oke, ini ada tempat buat tali aksesoris. Di sini polos tapi dia ada kayak curve gini. Oke, gitu aja tombolnya presisi ya guys ya. Untuk cek audio, speaker, infrared, dan mic-nya presisi, bawahnya juga seperti ini. Oke, ya untuk harga segini rekomendasi. Oke guys, gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.